Bismillahirrahmanirrahim. Muncul pertanyaan, bagaimana dengan pelaku dosa besar yang lain? Apakah tetap disolati atau bagaimana? Iya, contoh dosa besar yang lain apa? Sekarang kan banyak kita lihat ya, seperti ada yang saya pernah lihat, ada yang berzinah dan tidak bisa dipisahkan ya. Betul itu? Betul itu? Apa yang betul? Beritanya atau memang demikian faktanya? Iya? Ini tidak bisa dipisahkan ya? Jadi dikubur satu begitu saja? Tidak bisa lepas? Oh iya. Nah, ini zani wa zaniyah. Pelaku zina, laki-laki maupun perempuan. Itu dosa besar atau tidak? Dosa besar. Bagaimana? Apakah itu disolati juga atau bagaimana? Ya? Koruptor. Ya. Koruptor. Pelaku korupsi. Itu dosa kecil, dosa besar? Dosa besar. Perampok, begal. Ya? Curas, curanmor. Dan cur-cur yang lain. Ya? Nah, ini semuanya dosa besar. Mati, meninggal. Begal, ya, habis membegal, tabrak pohon. Mati dia. Ya. Diidentifikasi ternyata begal. Iya. Dilihat KTP-nya Islam. Bagaimana? Disolati apa enggak? Hah? Mati. Kayak anu apa namanya? Takut-takut ngomongnya. Ya. Nah. Sepakat para ulama, ya, sepakat para ulama sebagaimana ini dinukil oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah dalam Al-Istizkar. Demikian pula Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, kesepakatan para ulama bahwa selama dia masih muslim dan belum dikatakan keluar dari Islam. Ya. Walaupun dia pelaku dosa besar, selama dosa besarnya itu masih di bawah derajat kekufuran atau kesyirikan yang akbar. Kekufuran atau kesyirikan yang akbar. Di bawahnya itu. Belum sampai kepada kesyirikan yang akbar. Belum sampai kepada kekafiran. Iya. Walaupun dia kumpulkan semua jenis dosa besar. Nah, maka kalau dia masih muslim, tetap disolati. Hanya bentuknya seperti ini. Ya, mereka yang jadi panutan, tokoh masyarakat, ya, sebaiknya tidak ikut mensolati.